Selamat datang di channel Kina Wikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang makna spiritual tanda garis khusus yang berbentuk seperti huruf M di telapak tangan. Garis tangan huruf M dalam spiritualitas sering dianggap memiliki makna khusus. Bentuk M ini terbentuk dari kombinasi garis utama di telapak tangan, biasanya garis kehidupan, garis kepala, garis hati, dan garis nasib. Pernahkah Anda memperhatikan garis di telapak tangan Anda? Terutama tanda garis khusus yang berbentuk seperti huruf M. Ini bukanlah tanda biasa dan sebagian besar orang percaya bahwa tanda tersebut menyimpan sesuatu yang tersembunyi dan istimewa. Garis tangan Anda dapat menunjukkan hal tentang diri Anda yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya, jadi inilah rahasia di balik tanda M di telapak tangan Anda. Pertama, mempunyai bakat spiritual yang dalam. Tanda khusus di telapak tangan Anda ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda, seolah-olah alam semesta telah menandai Anda dengan simbol misterinya. Anda secara alami merasakan hubungan yang lebih dalam antara diri Anda dengan semesta, dan kekuatan yang tak terlihat. Anda menyadari bahwa dunia ini lebih dari sekedar apa yang bisa dilihat dengan kasat mata yang mungkin tidak bisa dilihat oleh sebagian besar orang. Anda juga memiliki kepekaan yang tinggi dan hubungan yang kuat dengan alam, seolah seperti memahami bahasa angin, pepohonan, dan bintang-bintang di malam hari. Kepekaan Anda membuat Anda mudah memahami emosi dan pemikiran orang-orang di sekitar Anda. Tanda M ini juga adalah sebuah petunjuk dari semesta mendorong Anda melihat ke dalam dan menemukan kedalaman jiwa Anda. Ini adalah tanda bahwa Anda memiliki bakat spiritual yang dalam dan Anda akan mudah memahami spiritualitas. Ini bukan hanya tentang mengikuti seperangkat aturan-aturan tertentu, melainkan mengikuti bimbingan intuisi Anda dan berjalan di jalur yang selaras dengan diri sejati Anda. Kedua, Anda seorang yang berjiwa tua. Tanda M di telapak tangan Anda adalah indikasi bahwa Anda adalah seorang outsoleat atau jiwa tua. Jiwa tua adalah seseorang yang telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Hal ini juga terkait dengan gagasan tentang kehidupan masa lalu dan reinkarnasi. Di mana jiwa-jiwa tua adalah jiwa yang sudah mengalami banyak kehidupan dan jiwa yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dari waktu ke waktu. Tanda M yang di telapak tangan Anda seolah-olah adalah sebuah lencana yang melambangkan kebijakan dan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh jiwa Anda melalui banyak kehidupan. Meskipun pengalaman masa lalu ini tidak diingat secara detail, ia membentuk siapa diri Anda saat ini, mempengaruhi naluri Anda, gairah, ketakutan, kekuatan, bahkan bakat Anda. Misalnya, ketika Anda bertemu seseorang untuk pertama kali, namun merasakan sebuah koneksi instan seolah-olah Anda sudah mengenal mereka sejak lama, atau ketika Anda mengunjungi tempat baru namun merasakan keakraban yang luar biasa. Pengalaman ini bisa jadi berasal dari gema dari bab-bab kehidupan masa lalu Anda. Tanda M yang merupakan tanda yang membawa perpustakaan rahasia, kebijaksanaan, ia adalah pengingat bahwa Anda telah melewati banyak pengalaman dan bab-bab kehidupan. Ketiga, intuisi dan kemampuan psikis. Tanda M yang pada telapak garis tangan Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan psikis. Orang-orang dengan intuisi yang kuat sering mendapati diri mereka mengetahui sesuatu tanpa memahami dengan cepat bagaimana mereka mengetahuinya. Ini seperti memiliki kompas internal yang mengarahkan Anda ke arah yang benar bahkan ketika jalannya tidak jelas. Selain itu, dengan kemampuan psikis, Anda dapat merasakan hal-hal di luar kebiasaan, menangkap energi halus di sekitar orang-orang dan tempat, atau bahkan mengalami mimpi yang sepertinya mengisyaratkan peristiwa di masa depan.
Tanda M di telapak tangan Anda dianggap sebagai tanda bahwa Anda mungkin memiliki intuisi dan kemampuan psikis yang lebih kuat dari orang lain. Keempat, kepemimpinan dan kesuksesan. Tanda garis telapak tangan M bisa jadi merupakan tanda bahwa Anda salah satu pemimpin alami yang ditakdirkan untuk sukses, dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kendali atau menduduki posisi terdepan, tetapi tentang menerangi jalan bagi orang lain untuk menunjukkan kebaikan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Pemimpin diibaratkan seperti seorang nahkoda kapal yang mengemudikan kapal, bukan dengan perintah yang keras, tetapi dengan tangan yang tenang dan mantap, memastikan semua orang merasa didengarkan dan dihargai. Jalan orang-orang dengan tanda M seringkali menemukan kesuksesan dengan mendengarkan suara hati mereka, mempercayai intuisi mereka, dan mengikuti hasrat sejati mereka. Mereka melihat tantangan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai batu loncatan, peluang untuk belajar tumbuh dan membuka jalan baru perjalanan Anda menuju kesuksesan jarang sekali berjalan lurus. Ia adalah sebuah jalan berliku yang penuh dengan pembelajaran, petualangan, dan penemuan diri. Inilah hal yang dimiliki oleh kepemimpinan dan kesuksesan dengan serangkaian tantangannya masing-masing. Bagi Anda yang ditandai dengan tanda M ini, kepemimpinan dan kesuksesan bukan hanya tujuan, tetapi adalah panggilan untuk merangkul potensi dalam diri untuk menginspirasi dan menyemangati orang-orang di sekitar Anda. Kelima, sang penyembuh. Tanda M yang pada garis tangan Anda mengisyaratkan bahwa Anda memiliki kemampuan bawaan untuk menenangkan rasa sakit, menyembuhkan hati, dan membawa cahaya pada tempat yang gelap. Memiliki tangan yang senang menolong, dan kata-kata mana yang menyembuhkan, menciptakan tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Bisa dibilang Anda adalah seorang healer atau penyembuh. Karunia ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan tidak hanya dalam arti fisik dengan obat-obatan, tetapi dengan cara yang lebih dalam dan lebih halus Anda mampu menyentuh hati dan jiwa orang lain. Hanya dengan kehadiran Anda dapat membuat seseorang merasa sedikit lebih ringan dan damai. Penyembuhan bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa berupa pelukan hangat, telinga yang tulus mendengarkan, atau kata-kata penyemangat yang mampu membangkitkan api harapan di hati seseorang. Tanda M yang di garis tangan Anda adalah panggilan untuk merawat kehidupan, membawa kesembuhan, dan menyebarkan kebaikan dan kasih sayang untuk menjadi pelabuhan yang aman di lautan kehidupan yang penuh gejolak. Keenam, pelajaran karma dan tantangan hidup. Tanda M di garis tangan Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seorang murid kelas tinggi di sekolah kehidupan ini. Perjalanan Anda akan kaya dengan pelajaran yang menunggu untuk dipelajari dan tantangan-tantangan yang siap untuk dihadapi. Ini bukan hanya rintangan acak, melainkan pengalaman yang dibuat dengan cermat oleh semesta yang disesuaikan dengan pertumbuhan. Jiwa Anda mendorong Anda untuk berevolusi melampaui batas-batas Anda saat ini. Pelajaran karma bisa diibaratkan seperti teka-teki di mana masing-masing bagian mewakili sebuah tantangan atau pelajaran, dan saat Anda melewatinya Anda mulai melihat gambaran yang lebih besar tentang tujuan hidup Anda. Pelajaran ini mungkin datang dalam berbagai bentuk, seperti hubungan relasi yang rumit yang mengajarkan Anda kesabaran, kemunduran hidup yang memupuk kekuatan Anda, atau perjalanan tak terduga yang menuntun menuju penemuan jati diri yang tidak selalu mudah. Namun meskipun terlihat menakutkan, tantangan adalah peluang yang menyamar, peluang untuk membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita diciptakan untuk bersinar. Tanda M ini mewakili sebuah perjalanan transformasi yang mendalam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.